di Parlimen Bagan. Baik saudara, masa yang ditetapkan untuk proses pengundian bagi PRU ke-15 akan tamat sebentar lagi, tepat pada pukul 6 petang ini. Sejurus ia tamat, proses penjumlahan undi akan dilaksanakan di setiap pusat pengundian. Untuk mendapatkan perinciannya, kita ikuti lintas langsung bersama wartawan Ravin Sanmugam dari pusat pengundian SK Taman Maluri bagi kerusi P119 Titi Wangsa. Ravin, silakan. Ya, Ravi. Baik, terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, proses pengundian bagi PRU ke-15 akan tamat sebentar lagi, tepat jam 6 petang. Setakat jam 5.30 petang tadi, 78% pengundi telah melaksanakan tanggungjawab mereka di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Taman Maluri di sini. Baki beberapa minit lagi, proses pengundian bagi PRU ke-15 dengan rasminya akan tamat tepat jam 6 petang di seluruh negara. Seperti mana anda saksikan di sini, pegawai polis hampir bersedia untuk melakukan proses penutupan bagi pusat mengundi di SK Taman Maluri di sini. Ia turut melibatkan 8,958 pusat pengundian dan 38,348 saluran pengundian di seluruh negara. Terima kasih rakyat Malaysia kerana menunaikan tanggungjawab anda pada pagi ini bagi PRU ke-15. Ia sekaligus membuktikan komitmen anda untuk menentukan masa depan negara. Saudara, selepas sejurus tamat proses pengundian, RTM kami akan membawakan anda proses penjumlahan undian yang akan dilaksanakan di seluruh negara bermula jam 6 petang nanti. Terus bersama RTM untuk mendapatkan perkembangan semasa bagi proses penjumlahan undian yang akan diadakan. Yang sahih hanya di RTM #MyPRU15. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita, Azam. Azam, silakan. Terima kasih.